Hi, welcome to Kochi TV. Gosip kita untuk video kali ini, Sofia Al-Barabah dihujani komen netizen. Siap ada yang sound, jangan cuba sondol laki orang. Akaun media sosial pelakon jelita Sofia dihujani komen netizen selepas penyanyi Bella Astilah menedahkan ada heroin drama membuat cubaan menyondol suaminya. Meskipun Bella tak menyebut sebarang nama, netizen sekap jarang mendakwa Sofia wanita yang dimaksudkan kerana baru-baru ini dia dan Alif Aziz ada bergandingan bersama dalam satu drama. Meninjau keperkongsian video di TikTok, orang ramai menasihati wanita ini supaya tak mencuba menghancurkan kebahagiaan rumah tangga orang lain. Ada juga peminat meluahkan rasa kecewa jika benar pelakon kegemarannya itu berkelakuan seperti itu. Katanya, Sofia berwajah cantik dan mempunyai masa depan yang cerah dalam bidang lakonan. Terdahulu, Bella Astilah mendedahkan ada seorang heroin drama menghubungi suaminya berkali-kali. Aktris itu juga mengaku sudah jatuh cinta dengan Alif Aziz dan memohon maaf ke atas ketelanjurannya itu. Setakat ini, Sofia tak memberi sebarang penjelasan mengenai khabar angin yang tersebar itu. Malah cubaan wartawan Cosmo untuk menghubunginya juga gagal. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ayun, alamak, gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.